Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sekarang bersiaplah untuk memulai harimu dengan pengalaman-pengalaman baru yang menginspirasi, yang diambil dari buku Allah dan Saya yang ditulis oleh Charles Mills. Anak-anak, apakah engkau siap untuk berpetualang dan bergembira? Ya, engkau telah berada di tempat yang tepat. Oleh karena petualangan ini berlimpah ruah dengan segala cerita dan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Setiap hari, engkau akan bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Mereka berjanji untuk menjadi anak yang penuh kasih dan baik budi seperti yang Yesus inginkan. Oh ya, kamu juga boleh membagikan setiap cerita ini kepada temanmu. Kamu dan temanmu akan semakin mengenal Allahmu yang sangat mengasihimu. Sekarang waktunya bagi kamu untuk menikmati firman Tuhan melalui petualangan di hari yang baru ini dengan judul Supir Truk. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kapan saja aku mengadakan perjalanan, aku suka memperhatikan truk-truk besar menelusuri jalan raya. Kadang-kadang mereka membunyikan klakson kepadaku. Tet-tet. Kadang-kadang supirnya hanya melambaikan tangan. Menyenangkan. Truk-truk besar itu mengangkut berton-ton barang dari kota ke kota, seperti sepatu, apel, komputer, makanan, pakaian, boneka, dan bahkan tusuk gigi. Aku sudah pernah melihat truk mengangkut mobil. Pasti truk-truk itu sangat kuat mengangkut barang berat seperti itu. Kalau truk menjalani bukit yang tinggi, suaranya akan menderu. Brum, brum. Aku suka mendengar suara mesin truk kalau sedang bekerja keras. Brum, brum. Sementara aku pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan papa dan mamaku, aku melihat dari jendela dan memperhatikan perkebunan dan hutan yang kami lewati. Aku melihat sapi dan traktor, bangunan tinggi dan danau yang biru. Selalu ada sesuatu yang kita lihat di saat kita menelusuri jalanan. Kalau aku besar nanti, aku ingin menjadi super truk dan mengendarai truk yang besar dan kuat dari kota ke kota. Waktu aku bertemu dengan super truk lain, aku akan menceritakan tentang Yesus dan kedatangannya kembali yang tidak lama lagi. Maka mereka dapat memikirkan tentang surga, sementara mereka menyetir menelusuri jalan. Kalau aku melihat anak kecil seperti aku pasti akan membunyikan klakson. Tet.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, bersiaplah untuk petualangan yang baru hari ini. Sebuah petualangan yang seru dan sedikit menantang, karena kamu akan mencoba menjadi seorang super truk. Anak-anak, bayangkanlah truk yang besar itu, dan kamu akan membawanya melintasi kota-kota dengan berbagai macam muatan. Ada sayuran, buah-buahan, mainan anak-anak, dan masih banyak lagi. Sudah tentu, engkau harus berhati-hati mengemudikan truk itu. Anak-anak, truk yang besar dan kuat itu telah membawa semua kebutuhan manusia, dan kamu telah mengemudikan dengan baik, sehingga semuanya tiba dengan aman. Semua orang-orang di kota dapat menikmati semua kebutuhannya. Engkau dan trukmu sudah melakukan hal yang baik untuk melayani kebutuhan banyak orang. Anak-anak, Yesus ingin agar engkau dalam hidupmu melakukan hal-hal yang baik untuk melayani orang lain, menolong orang-orang yang membutuhkan. Ia memberimu talenta untuk digunakan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini, mintalah Yesus memberimu kekuatan untuk dapat memberikan pertolongan bagi orang lain dan kebaikan untuk melayani orang lain. Semoga hari ini engkau akan menikmati petualangan yang membahagiakan ketika kamu dapat melayani orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.